Tepilah sikit. Ha. Amboi. Siapa tu bos? Dia tu lah manager baru Revili masa ni. Ni Fawaz, kenapa saya tengok kos logistik kita tak masuk akal? Kamu curi duit company kan? Cik Mira, untuk bulan Mei dan April, kita dah sepedat sikit untuk kos sebabnya bulan puasa dan cuti raya. Kita nak minta kurir mas setiap hari untuk support kita punya production. Tengok ni, tengok ni. Tahun lepas dan dua tahun lepas, bulan yang sama, tak naik-naik pun. Kamu nak tipu saya ya? Untuk pengetahuan Cik Mira lah kan, tahun ni kos memang meningkat sebab kita ada buat penambahan produk. Jadinya, untuk tahun depan pun kita akan expect benda yang sama. Kita akan cover semua tu dengan sales yang kita dapat. Saya tak berhati. Saya nak awak kira balik kos tahun ni bagi sama dengan kos tahun lepas. Siapkan sebelum balik. Faham? Katanya bilik ni founder Raifili. Tapi tak pernah nampak pun. Mai masuk, Sat. Awak baru masuk kan? Okey, dekat Raifili ni, kita kena kerja cepat-cepat tau. Ni kerja yang awak kena buat. Saya nak awak susun balik file ni ikut kategori yang bersesuaian. Boleh? Oh, ya Fawaz. Ada apa-apa update ke? Masih. Saya nak update dekat Mama Siti pasal projek kita ni. Mama Siti? Ya, Mama Siti. Founder Refili. Tak apalah Mira. Tak apa, Mira duduklah situ. Okay Fawaz, apa yang Fawaz nak share dengan kami hari ni? Jom. Bagus Fawaz. Tak apa, saya tengok dulu proposal-proposal dan kalau semua okey, insyaAllah kita akan start secepat mungkin projek yang Fawaz canangkan ni. Terima kasih Mama Siti. Berkat Mama Siti jugalah saya boleh handle projek ni. Bagus Fawaz. Dan saya nampak Fawaz ni dah boleh menggantikan jawatan manager departemen Fawaz yang tengah kosong tu lah. Manager? Bukankah ada Cik Mira sekarang ni? Cik Mira sekarang dia dah bertukar jadi founder. Mama Siti, saya minta maaf. Sudahlah Mira. Di Raifili ni, kami tak perlukan perangai yang melampau dan bosi macam awak ni. Dah tak reti respect orang dah. Mira, awak ada dua pilihan. Sama ada awak nak berlakon terus jadi founder Raifili dan saya bekerja sebagai orang biasa, atau pilihan kedua, saya terus jadi founder Raifili dan awak bekerja sebagai cleaner di Raifili. Apa? Cleaner?